Sobat sehat tahu tidak bahwa sekitar 850 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit ginjal. Bahkan setiap tahunnya angka kematian penderita penyakit ginjal semakin meningkat nih. Ginjal dalam tubuh kita akan berfungsi untuk menyaring racun. Bila ginjal mengalami gangguan akan beresiko pada tubuh kita loh sobat sehat. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan pada ginjal. Sebab penyakit ginjal umumnya tidak bergejala sama sekali hingga sulit untuk mendeteksinya. Maka perlunya sobat sehat untuk menerapkan pola hidup sehat agar ginjal tetap sehat. Adapun tiga resiko seseorang terkena penyakit ginjal kronis di Indonesia, diantaranya hipertensi, obesitas, dan diabetes. Ketiganya sangat mempengaruhi kesehatan ginjal kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!